Oke okay, baik teman-teman, jadi langsung saja kita ke tips bagaimana biar bisa lolos seleksi psikotes dalam hal ini untuk mengikuti ujian di Universitas Pertahanan. Baik, jadi sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui bahwa pada umumnya untuk seleksi psikotes itu sendiri yang ada di Universitas Pertahanan itu biasanya ada, jen, ada dua jenis uh, tes yang akan diujikan yakni tes krepelin atau tes pauli, atau biasa juga disebut tes koran, dan selanjutnya adalah tes warteg uh, saya rasa teman-teman sudah familiar dengan ini uh, kalau untuk tes krepelin atau tes koran sendiri, ini angka-angka uh, ini yang sebelumnya juga saya sudah bahas di video sedikit saya bahas di video sebelumnya kalau untuk Tes warteg itu yang ini. Oke, eh, langsung saja kita ke tes koran dulu atau tes Pauli. Jadi eh, untuk tes Pauli sendiri atau tes koran sendiri, eh, nanti itu teman-teman akan diperhadapkan dengan angka-angka eh, 1 sampai 9, yang mana angka-angka itu diacak, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Angka-angka ini diacak 2, 7, 9, kemudian 7 lagi, kemudian 8 Yang dimana angka-angka ini nanti akan Menggunakan media kertas Yang lebarnya itu seperti koran Jadi kertasnya itu nanti yang kalian Akan gunakan itu lebarnya itu seperti koran Sehingga disebut tes koran Terus apa yang akan dilakukan dengan Angka-angka ini Nah jadi Nanti teman-teman itu akan disuruh menjumlahkan setiap angka-angka yang ada pada tes Pauli ini. Contohnya di sini kan ada angka 2 dan 7. Nah nanti teman-teman akan disuruh menjumlahkan e, 2 tambah 7 berapa 9. Nanti teman-teman akan menulisnya di antaranya sini, antara 2 dan 7. E, 2 dan 7 9. Kemudian di sini juga 7 tambah 9 itu kan. 16. Nah, nanti kalau ada angka yang lebih dari 10 atau 10 itu yang ditulis adalah angka di belakangnya umpamanya 7 tambah 9 itu kan 16 yang ditulis di sini 6. Nah, Begitupun 9 tambah 7 16 di sini juga 6. 7 tambah 8 itu 15 yang ditulis sini 5. Kalau umpamanya nanti ketemu dengan 9 tambah 1 yang hasilnya 10. Uh, yang yang dituliskan ah, contohnya ini 9 tambah 1 itu kan 10 yang dituliskan adalah angka 0 seperti itu. Contohnya seperti ini. Ah, ini Saya perbesar dulu. Bisa dilihat? Di sini telah ada angka 8 tambah 3, itu kan 11, jadi di sini ditulis 1, 1 angka yang di belakang puluhannya, kemudian 3 tambah 1, 4, 1 tambah 8, 9, 8 tambah 8, 16, 6, yang ditulis 8 tambah 2, 10, yang dituliskan adalah angka nolnya, 2 tambah 4, 6, 4 tambah 3, 4 tambah 9, 13, 3. 9 tambah 7 itu 166. Kemudian di sini ada garis. Jadi nanti teman-teman itu setelah mulai mengerjakan soal ini itu akan diberi panduan atau instruksi oleh pihak panitia. Biasanya bentuk instruksinya itu adalah dengan kata pindah atau ganti atau dengan memukul meja. Itu terserah kepada pihak panitia. Nanti setelah pihak panitia sudah menyampaikan tanda eh, apa namanya melakukan tanda itu entah dia mengatakan ganti atau pindah atau mumpuni aja, teman-teman itu harus menggaris. Menggaris atau memberi batas batas di mana terakhir teman-teman eh, mengerjakannya. Umpamanya di sini ada contohnya dia terakhir mengerjakannya di 9 tambah 7 hasilnya 16. 6. Kemudian eh, pindah digaris nah setelah itu teman-teman akan diinstruksikan lagi untuk memulai kemudian silakan biasanya diinstruksikan biasanya juga ini tergantung panitia langsung mulai saja nanti itu akan diinstruksikan oleh panitia saat melakukan ujian kemudian lanjut menjumlahkan menjumlahkan begitu terus terusnya sampai dengan habis angka-angka ini kalian jumlahkan jadi seperti itu, 7 tambah 0, 7. Oke, sejauh sini sejauh ini paham kan? Nah, kemudian, eh, apa sih sebenarnya yang diujikan di, pada tes ini? Eh, jadi yang diujikan pada tes Krepelin ini, atau tes Pauli, atau tes Koran ini adalah eh, fokus, daya fokusnya teman-teman, atau konsistensi teman-teman. Ketahanannya juga akan diuji. Jadi, sejauh mana teman-teman itu mengerjakan sesuatu itu dalam tekanan, sejauh mana teman-teman itu bisa mengerjakan pekerjaan itu. Jadi, di sini nanti akan terbentuk polanya, kayak di sini kan? Di sini sudah digaris garis, kemudian di sini lagi digaris. Nanti begitu terus akan ada muncul pola-pola tersendiri kalau teman-teman sering melakukan latihan. Itu pola-pola ini nanti oleh panitia mereka akan amati. Mereka akan lihat, lihat grafiknya. Apakah eh, intervalnya terlalu jauh? Kayak di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

sebab interval dari apa namanya dari menit pertama ke menit selanjutnya itu jauh begitu e, nanti jumlah menit yang akan di yang akan disediakan untuk tiap-tiap pengerjaannya itu akan sama umpamanya di sini akan satu men, setiap satu menit panitia akan bilang stop atau pindah atau ganti kemudian satu menit berikutnya dia akan bilang lagi ganti stop jadi nanti itu akan terbentuk pola-polanya seperti itu. Nah, jadi eh, bagaimana apa sarannya untuk agar kita bisa menghasilkan pola yang sesuai keinginan panitia atau sesuai dengan eh, bagaimana semestinya agar kita bisa lulus? Di sini saya sudah menuliskan beberapa tips sukses eh, agar kita bisa lolos tes psikotes Pauli ini. Yang pertama, eh, tentunya kalian harus banyak-banyak berdoa, di samping juga berusaha tentunya berusaha dalam hal ini adalah e, berlatih e, berlatih dan temukan polanya polanya saya sendiri kemarin itu e, membeli buku tes TPA psikotes itu ada yang paket kemudian dalam buku itu e, sudah ada tes Paulinya juga dan saya berlatih menggunakan buku itu jadi saya berlatihnya itu Uh, menggunakan timer begitu. Jadi setiap satu menit itu saya ukur berapa banyak yang bisa saya selesaikan dan saya usahakan intervalnya itu setiap menit tidak terlalu jauh. Jadi seperti itu kalau tips dari saya kemarin dalam. Jadi perbanyak latihan, temukan polanya. Uh, kemudian ah, ini yang poin ketiga juga penting istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Iya jadi ketika nanti teman-teman mungkin sudah dekat hari H untuk melakukan tes Pauli ini, usahakan teman-teman istirahat yang cukup begitu, serta kesehatan harus selalu jaga sebab ini akan sangat berpengaruh ketika teman-teman nanti akan mengerjakan soal sebab eh, konsentrasi itu akan sangat dikuras selama proses pengerjaan tes Pauli ini dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu ketika sebelum mulai tes ini entah sarapan dari rumah atau seperti apa atau membawa bekal boleh juga kemudian nah ini juga penting manfaatkan waktu luang untuk ke kamar kecil jadi kalau tesnya belum dimulai dan panitia memberikan waktu untuk bersiap-siap entah yang mau kamar kecil dan lain sebagainya usahakan untuk memanfaatkan waktu itu e, semua urusan yang lainnya itu harus diselesaikan terlebih dahulu e, mau alat tulisnya diraut dan lain sebagainya nah, fokus dan lakukan apa yang diinstruksikan oleh penguji nah, ini juga penting apa yang disampaikan oleh penguji harus diperhatikan dengan saksama. Dan nah, yang terakhir adalah siapkan alat tulis yang memadai. Uh, usahakan selalu membawa bolpoin minimal dua, kemudian pensil juga dua dan penghapus juga dua serta rautan. Kenapa dua? Ya buat jaga-jaga. Siapa tahu teman-teman uh, nanti itu mungkin kehilangan atau tiba-tiba saat proses pengerjaan itu patah, jadi tidak perlu lagi meraut sudah ada pensil yang siap gitu begitupun penghapus atau siapa tahu ada yang tanpa sengaja tanpa sadar bahwa pensilnya ketinggalan kalian bisa meminjamkan dan lain sebagainya jadi bawa usahakan bawa yang lebih gitu. oke sejauh ini untuk proses pengerjaannya seperti itu tips dan triknya intinya perbanyak berlatih Kemudian, kita pindah ke tes warteg.